gangguan ketukan pintu misteri di Sabak Bernam, kini merebak ke Pandamaran Jaya. Sebelum ini terdapat juga kes di Alor Gajah Melaka. Kian membingungkan apabila ia turut membabitkan ketukan pintu bilik di dalam rumah. Salah seorang mangsa, Nur Hidayah Salahuddin, 29 tahun, dia mengalami kejadian itu pada pukul 2 pagi tadi apabila pintu keluar ke beranda di bilik tidurnya yang terletak di tingkat atas kediaman diketuk beberapa kali. Ketika itu, dia sedang tidur. Pintu biliknya diketuk. Dia segera terbangun kerana bunyi itu agak kuat. Dia tidak membuka pintu itu berikutan masih dalam keadaan mengantuk. Namun ketukan pintu kali kedua berlaku dengan lebih kuat, seolah-olah dilakukan individu dalam keadaan marah. Dia tidak membuka pintu itu kerana takut. Malah dia tidak dapat tidur sehingga ke subuh. Nur Hidayah hanya tinggal berdua bersama ayahnya saja. Siapakah individu yang mengetuk pintu biliknya itu? Ayahnya tidur di tingkat bawah dan dia tidur di tingkat atas kediaman. Malah ayahnya mendakwa tidak mendengar bunyi ketukan pintu itu. Sementara itu, Muhammad Syarul Rizwan Muhammad Sani, 29 tahun pula berkata, ketika itu jam 1.15 minit pagi, dia dan istrinya sedang tidur di bilik tingkat bawah kediaman. Dia dengar bunyi ketukan sebanyak 3 kali di pintu hadapan rumah. Bunyi ketukan itu semakin kuat hingga menyebabkan istrinya juga tersedar dari tidur. Dia kemudian meninjau keluar, namun tiada siapa di depan pintu rumah. Malah pagar hadapan turut berkunci. Seorang lagi penduduk yang diganggu dengan ketukan itu, Ariana Rosli, 35 tahun, pula berkata, ketukan sebanyak 2 kali berlaku di rumahnya di sini, kira-kira jam 1.40 minit pagi tadi. Ketika itu dia belum tidur dan sedang berbual di telefon bersama suaminya yang bekerja shift malam. Bunyi ketukan pintu itu didengar berulang kali menyebabkan dia terkejut dan takut. Nampak gayanya, kejadian ini telah mula menular, baru kita dikejutkan dengan kejadian di Melaka, kini telah dikejutkan dengan kejadian di Klang pula. Siapakah atau apakah di sebalik kejadian ini? Adakah ianya akan menular ke seluruh negara, seperti menularnya virus COVID-19? Dan, adakah ia hanyalah kejadian copycat, iaitu peniru kepada kejadian di Sabak Bernam?